tentang penyertaan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah demi Allah gencarnya melaksanakan pelayanan sehingga masih memantau dan memberikan bantuan sembako kepada warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bandung periode 2021-2026 pada tanggal 26 April 2021, saya Dadang Supriyata bersama Sarul Gunawan telah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk merealisasikan program kerja 99 hari. Dalam menjalankan program tersebut, kami memprioritaskan pada tiga hal. Yang pertama, yaitu revitalisasi anak sungai di area banjir dengan fokus wilayah Bojong Soang, Dayakolot, Solokan Jeruk, Majalaya, Rancaekek, Cicalengka, dan Cikancung. Kami telah merealisasikan pengerukan sungai Citari yang berlokasi di Desa Panenyuan, Kecamatan Cicalengka. Sementara di wilayah lainnya, kami akan bekerja sama dengan BWS dan juga melibatkan para pengusaha yang berada di Kabupaten Bandung. Untuk kegiatan revitalisasi ini, total akan dilakukan sepanjang kurang lebih sekitar 10 km. Yang kedua, yaitu infrastruktur. Kami telah menganggarkan perbaikan jalan yang rusak dan rumah tidak layak huni atau rutilahu. Gerakan tutup lubang sebagai upaya sementara telah kami laksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan perbaikan jalan yang rusak, terutama daerah-daerah perbatasan, dengan total kewenangan dan jalan kabupaten sekitar 1,160 km. Kami targetkan 5 tahun ke depan 92% jalan mantap di Kabupaten Bandung. Kami juga telah menargetkan perbaikan sebanyak 5.500 unit terjulahu dari berbagai sumber anggaran pada tahun 2021 ini. Ayo, Pak, beri dia di depan. Apa tuh? Aha. Ayo, Mak. Kurang bedah rumahnya banyak. Mama tak kedua atau. Ini dan yang ketiga adalah Smart City. Ini menjadi salah satu prioritas dengan pertimbangan pemanfaatan teknologi digital akan memberikan kemudahan bagi kita nyaris dalam hal segala aspek kehidupan. Kami telah meluncurkan program Lailatul Qadar dan lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama untuk kebutuhan bayar zakat online. Aplikasi pedas online dan outlet layanan pemeriksaan kendaraan bermotor atau PKB dan KIR baru sebagai upaya peningkatan layanan bagi masyarakat pengusaha jasa angkutan. Kemudian launching anjungan capil mandiri yang disingkat ADM yang berada di masing-masing desa. Nanti kedepannya kita sudah launching juga di dua desa, yaitu desa Ciaro dan kelurahan Cibenying, untuk mempermudah masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan. Kami juga sudah mempersiapkan kartu tani
Sistem bertani dengan agro solution atau SIBDAS ini merupakan salah satu solusi untuk membangkitkan semangat para petani. Sementara layanan Telkomsel 5G di Telkom University juga menjadi salah satu harapan untuk mengatasi blank spot di 60 desa. Selain ketiga prioritas tersebut, kami juga memiliki program insentif atau pemberian insentif untuk guru ngaji yang selama ini tanpa diperhatikan lebih jauh lagi beserta guru honor. Dan peningkatan insentif untuk Linmas, Ketua RT, dan Ketua RW. Dan berikut BPJS gratis setiap bulannya. Mereka adalah insan-insan mulia yang berjasa bagi daerah, pahlawan-pahlawan sejati yang tidak tersorot lampu kamera berita. Kita patut bersyukur di tengah perkembangan sosial yang semakin mengarah pada sikap individualisme atau aing-aingan atau sewang-sewangan, masih ada insan-insan yang mulia mewakafkan hidupnya untuk mengajarkan ilmu agama di lingkungan sekitar. Kami juga telah merancang pemberian bantuan modal 60 juta per RW yang akan diselaraskan dengan Perda Ekonomi Kreatif. Tentunya dalam menjalankan program 99 hari kerja ini, kami tidak bisa berjalan sendirian. Diperlukan dukungan dan kerjasama, berkolaborasi dengan semua elemen, semua masyarakat, semua pihak juga masyarakat, termasuk saling ikut mengambil peran dalam penanganan COVID-19 yang saat ini Kabupaten Bandung masuk pada level 3, dan kita berdoa dan kita dorong untuk bisa masuk kepada level 2 dan sehingga kita bisa kembali normal. Mari bersama-sama wujudkan Kabupaten Bandung yang berdas, bangkit, edukatif, dinamis, agamis untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Hatur nuhun, wallahumma fiq ila komitorik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Bupati, program guru ngaji nasai pisan AA Omar siap janten murang kali anu bedas tur soleh, amin. Kami dari perwakilan warga Kabupaten Bandung mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Bandung, Bapak Haji Dadang Supriyatna, yang telah menyelenggarakan vaksinasi di Kabupaten Bandung. Kepada pemerintah, khususnya Bapak Bupati Bandung,
yang telah menyalurkan bantuan sosial tunai, sehingga bantuan sosial tunai dapat kami terima. Kami dari SMP KP Wargaluyu, didik dan tenaga kependidikan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Bandung yang telah memberikan insentif dan beasiswa kalakan. Hidup